Okey, hari ni kita tengok pokok mulberry kita. Dah lama tak turun ke bawah tengok pokok kita ni. Wow. Nampak banyak ya buah-buah. Oh, cantik. Ada buah rupanya. Sungguh lebat. Okey, ni pokok yang kedua. Sebelah menyebelah je. Merendang. Cantik buahnya, belum masak lagi. Ada ni dah hitam. Okey, ni pokok-pokoknya tepi rumah dia. Tepi kuartus ni. Lebatnya buah. Ini ada lagi ni. Siapa yang mahu sila datang ke sini. Petik aja. Ada yang masak petik je. Tak payah minta-minta ya. Petik je. Okey, pokok pun dah merimbun. Tengok ya. Buahnya lebat. Ini kalau masak ni memang berbaloi lah. Makan dia sedap, manis kalau yang dah hitam. Okey, kita tinjau lagi pokok-pokoknya. Okey. Ini pun ada juga, masih kecil-kecil lagi buahnya. Okey, kita tengok pokok ni. Ini pokok yang last sekali. Kat tepi. Okey, jom pokok dia. Tinggi ya. Okey. Pokok pun dah tinggi semua kan? Okey, ni yang kedua tadi. Okey, dah tinggi. Kita potong sebenarnya jadi rendang sikit. Okey, ini pokok tin saya. Tinggal satu pokok ni je yang ada buah pun sebiji je ada buah ni. Tak tahu kekal ke tak. Okey, pokok ni je yang ada. Kalau boleh kita nak tutup ni. Okey, ni yang last sekali atau pokok yang pertama tadi. Yang pertama tadi.